Halo guys, kembali di channel gue, dan di video kali ini gue akan mencoba review game Mobile Legends di Samsung Galaxy J3 2016. Di Samsung ini spek RAM-nya kalau nggak salah sih 1,5 GB, dan internal penyimpanannya itu 8 GB. Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung review game. Masa kita coba tram. Ini gue mencoba menggunakan WiFi atau hotspot yang sama. A few moments later. Sekarang kuat nggak di Samsung Galaxy J3 2016 ini untuk main game Mobile Legends? Di video kali ini gue nggak menggunakan flash ya, jadi backgroundnya agak sedikit gelap. Untuk segi game sih menurut gue nggak begitu lemot ya untuk koneksinya. Kalian bisa melengi sendiri. Ini gue coba main satu match aja ya, untuk di mode training. Gue cuma nge-review game aja di Samsung Galaxy J3 2016. Misi Anda, hancurkan turret lawan.
sembilan menuju beberapa nama sambil berikutnya. Gak usah pakai lama-lama lagi guys. Menurut gue sih main okay dan gak begitu lemot, karena di device ini masih support seperti yang Free Fire juga. Tapi untuk game PUBG Mobile gue tidak menyarankan untuk main di game. Suruh main lagi dia. Last game satu match. Itu cuma kayak bilang aja. Grafiknya sih jangan mengharapkan dapat yang bagus di konten ini. Oke, match terakhir Take an army and stop me. Mega kill! Turtle.
Aduh, nggak dapet. Gue kejebak di tengah-tengah. Kabur dulu, bro. Ini lo pada kabur semua sih, ah ayam banget. Maju dong, mana sih ini emang. Di sini gue mendapatkan gelar MVP. Jam 10 mati nih bro, kan ini masih mode training jadi masih hidup. Nah, kalau gue terusin videonya mungkin sampai beberapa match ya yang gue masih main, mungkin cukup sekian video review gaming Mobile Legends-nya di Samsung Galaxy J3 2019. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bila suka di like, bila nggak suka di dislike. Terima kasih telah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.